Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau Rakernas APPSI diselenggarakan pada 9 hingga 11 Mei 2022 di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali. Rakernas APPSI merupakan kegiatan tahunan untuk menetapkan program kerja selama 1 tahun. Acara ini merupakan forum yang memegang kewenangan tertinggi setelah musyawarah nasional dalam pengambilan keputusan dan penetapan program kerja APPSI. Rakernas APPSI yang digelar dengan tema meningkatkan peran pemerintah daerah provinsi untuk kesinambungan pembangunan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris dan seluruh gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, serta ketua dan anggota Dewan Pakar APPSI. Sebelum pembukaan diawali dengan makan malam bersama Ketua Umum APPSI Anies Baswedan, yang juga Gubernur DKI Jakarta beserta seluruh gubernur dalam suasana keakraban. Dalam agenda tersebut membahas terkait permasalahan yang dialami pemerintah daerah, salah satunya seperti pengelolaan energi dan sumber daya mineral. Apakah itu dari kabupaten, provinsi, ada paripurna. Bahkan ada panitia yang sudah beli tanah, iuran panitia. Mereka iuran beli tanah, ada sudah ada uang yang dikeluarkan. Maka perlu nanti kementeri menjelati panitia, pemerintah daerah, bahwa untuk beritahu kondisi sebenarnya. Nanti tidak akan jorok daerah, nanti sampai tidak kata demo-demo, tidak rawat sekitar. Perlu ada narasi yang baik dari kementeri terhadap teman-teman daerah yang sudah paling tahu sebagainya menghadapi untuk rencana di daerah. Dalam Rakernas ini diharapkan bisa menghasilkan program kerja terbaik bagi APPSI untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintah daerah dan otonomi daerah. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.